Terima kasih pemirsa masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia. Cinta Al-Quran. Tadi di awal pertemuan kita sudah bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang alhamdulillah ternyata juga penghafal Al-Quran. Kemudian tadi juga ada Mama Kak Irfan sama kakak-kakak Kak Irfan. Ada di tengah-tengah kita semua. Terima kasih, tepuk tangan buat Mama Kak Irfan nih. Ini jarang sekali loh tumben mau nemenin anaknya syuting. Nuhun ya Ma. Dan kita akan panggilkan nih peserta berikutnya penghafal 30 juz. Berasal dari Batam, ini dia Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Furqon. Bismillah. Untuk Furqon, Batam. Apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Furqon sudah siap. Untuk Furqon, soalnya silakan Kanabila. Furqon, dengarkan dengan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Bacakan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajri bi'ayunina jazaa'an liman kana kufir. Baik, bacakan ayat terakhir di surat tersebut. Fi maqadi sidqin 'inda malikin muqtadir. Tuliskan ayat terakhir. Sudah cukup. Allahumma arhamna bil Quran. Boleh tepuk tangan untuk Furqon Batam. Sudah? Sudah puas? Kita dengarkan komentar dewan juri untuk Furqon. Kasih semangat dulu untuk Furqon. Kanabila. Pertama tentang jawabannya. Apakah jawabannya benar tadi? Semua jawabnya benar dan tepat. Tepat sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Mengenai bacaannya? Mengenai bacaannya hanya di Hamzah, kemarin sudah kita mengingatkan kepada Furqon bahwa Hamzah harus dijelaskan. Di ayat yang tajri bi'ayunina ada dua Hamzah, dua-duanya kurang jelas. Ya sudah cukup dari Kanabila, boleh tepuk tangan komentar dari Kanabila atau Furqon mengenai tulisannya. Bagus tulisan Furqon, bisa membedakan qaf sama ain ya. Ini huruf apa? Ini ma. Ini fa. Ini
Ya. Terus kalau ya, gimana tulisannya? Ada dua? Ada dua titik. Titiknya mana? Coba. Hah? Titiknya mana? Iya. Lupa ya? Di kantong kali. Kedudukin tuh ya Mas Ali. Jadi ini V ada dua titiknya. Tapi subhanallah luar biasa saya melihat bagus. Di sini ada dua kaf. Kenapa ini sama-sama di atas titiknya? Dan sampingan aja. Hah? Sama seperti ini kan? Kalau bisa sampingan lebih bagus. Sama dengan ini kan? Ya, terus itu huruf ta-nya. Ya. Sudah tahu bedanya? Alhamdulillah. Mas Bido, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu untuk Furqan. Dari Furqan kita...